Halo Sobat Madori, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang merek Johnny White Lightning, tapi yang edisi khususnya ya, yang itu tracerhannya ini White Lightning semua. Jadi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang cast klannya Hammer ya, ada H3, ada H2, dan juga ada Humvee-nya juga. Pokoknya keluarganya Hammer, Clan Hammer. Nah, yang mana saya akan mulai dulu dengan yang warna merah ini ya, dari seri off-road Johnny White ini, Mijo eksklusif ya, yang mana dia warnanya adalah merah dan putih, White Lightning ya, dengan base bawahnya juga putih ya, di atasnya putih. Ini adalah Hammer H1 Wagon ya. Warna aslinya adalah merah dan hitam. Jadi yang putihnya ini warnanya hitam nih. Ya. Ini sangat terbatas sekali. Dengan produksi normal 3.600, berarti yang White Lightning ini adalah 150 buah di dunia nih. Dan semua yang saya akan bahas ini adalah 150 buah di dunia. Jadi produksinya 3.600 semua. Oke. Bedanya istimewanya White Lightning adalah sampai bangku-bangkunya pun putih ya, warna juga ada putih, bannya putih ya. Jadi kalau kita beli sekotak yang isi 24, bisa dapat satu ini sekarang ini, saat ini ya. Oke. Yang ini seri Hammer H1 Wagon, dan juga ini seri off-road juga ya, seri off-road yang tipenya adalah Hammer H1 Wagon juga. Yang warna aslinya ada hijau, putih, hitam. Nah, kalau White Lightning-nya yang hijaunya berubah. Nah, tapi rodanya ada kehijau-hijauan nih. Putihnya nih, warnanya kehijau-hijauan. Base-nya juga putih. Ya, ini tampak belakangnya. Ya, tampak atas. Tampak atasnya. Ini tampak depannya. Ya, tampak atasnya deh. Nah, sama juga menih, sama bisa sama tempat belakang atas ya. Ini seri sama nih, seri off-road ya. Dan juga kita juga ada off-road yang seri off-road yang ini. Jadi seri off-roadnya ini semua seri off-road ya, 4x4 off-road warrior, tapi di sini Hammer H1 race truck ya. Beda warnanya kuning hitam. Jadi yang putih ini ada warna kuning nih ya, warna kuning. Ini tampak atasnya ya, tampak rodanya putih, hijau-hijauan nih warna rodanya. Dan ini base-nya ya, dia punya setirnya itu juga ada, bannya juga putih, bangkunya putih, tampak depannya ya. Oke. Dan juga kita ada seri yang SWAT. SWAT itu Police SWAT Humvee. Nah, ini mobil perangnya nih. Ya, mobil perangnya. Warnanya hitam tapi di sini jadi putih semua. Ya, tampak bawah, tampak atas, tampak depannya. Jadi kalau ini mobilnya mobil perangnya nih. Kalau Humvee. Dan ini mobil-mobil yang sudah bisa dipakai jalan raya. Oke, dan kita juga ada lagi yang military outfit Humvee juga. Ya. Satu banding 3.600. Ya, ini tampak atasnya senjatanya. Ya. Ini warnanya harusnya custom desert warna padang pasir ya. Jadi, tapi di sini warnanya jadi putih semua. Ya, warna aslinya kayak gini. Oke. Ini tampak belakangnya. Jadi ada produk Demijo semua. Dan yang terakhir ini adalah Hammer H2 Wagon. Nah, ini beda kastanya lagi sama yang tadi nih. Yang ini H1, ini H2, ini Humvee-nya. Berarti ya tinggal H3-nya lagi nanti nih. Ya. Dan ini produknya 1 dan banding 3.600 semua seperti tadi bilang. Ya, jadi 150 buah di dunia. Dan ini warna aslinya adalah kuning dan hitam.
sesuai dengan warna ininya. Tapi ini jadi hitamnya di sini doang, dan semua jadi yang kuning berubah jadi putih. Nah, ini tampak sampingnya, tampak depan. Jadi yang perbedaan antara ini dan ini ya, yang ini masih model lebih kaku karena diadopsi dari mobil perangnya, dan ini udah modern nih ya. Jadi modelnya udah kayak mobil kayak Jeep nih, tapi ini Humpy ya. Ya, kalau di Hot Wheels bilangnya Rockster nih mobilnya, tipenya. Ini bannya ada di atas, tampak belakang. Jadi lebih modern lah. Oke Sobat Modori, kita akan berjumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa like and subscribe untuk kemajuan konten ini dan channel ini. See you Sobat Modori.